Kericuhan demonstrasi penolakan kenaikan harga BBM terjadi di Jalan Sultan Alauddin Makassar. Para mahasiswa yang hendak menjadikan truk kontainer sebagai mimbar orasi dihalangi polisi. Kericuhan tak berlangsung lama, selain menahan mobil truk, mahasiswa juga membakar ban bekas saat menggelar aksi unjuk rasa. Melihat bahwa kenaikan harga BBM ini tidak sesuai dengan pendapatan ekonomi kelas bawah. Karena itu yang menjadi sasaran utama dari kebijakan kenaikan harga BBM ini, Pak.